Saya amat gembira kerana Tan Sri Mat Taib lompat balik ke bawah tempurung Parti UMNO. Dia ni bersifat macam kata. Daripada UMNO dia lompat masuk PAS. Daripada PAS dia lompat masuk PKR. Dari PKR pula dia menyatakan sokongan kepada saya dalam Parti Peribumi. Sekarang ini masih kaki masih kuat, dia lompat masuk bawah tembung. Tahniahlah saya ucapkan kepada UMNO. Ada banyak orang macam Mat Taib akan jamin UMNO akan kalah dalam pilihan raya. Saya masih ingat kes yang mana Mat Taib ni bawa satu beg penuh dengan duit kena tangkap di Australia, dan alasan yang dia beri kata dia tak faham bahasa Inggeris, sebab tu dia langgar undang-undang. Tapi ini bukan langgar undang-undang lah, saya tahu dia beli bahasa Inggeris dan duit itu entahlah datang dari mana, banyak juga. Ini orang macam ni, ni kita tak boleh percaya sangat, sebab tu dia kena buang. Dan kalau dia bawa beg-beg ni, kita kena periksa beg dia ada duit atau pun tidak. Nama pula dekat dengan Najib. Ini bawa duit, beg dalam duit lah, beg duit lah, bawa balik. Ini saya heran kenapa Najib dan Zahid begitu anggap kemasukan Taib ni, Mat Taib ni, sebagai satu peristiwa yang besar. Sehingga ada PC khusus untuk ini. Saya ini menunjuk bahawa memanglah benar Datuk Abad Datuk Sri Najib ini melihat geng dia balik. Ini geng dia lah.